Malam hari ini senang sekali loh kita telah terhubung lewat Zoom dengan Ketua DPRD Provinsi Bali, Bapak Inyoman Adi Wiryatama yang saat ini sedang menyaksikan Bali TV. Kalau gitu kita sapa dulu ya, Eva. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ngipunapigatra, Bapak. Astukara sehat, sama-sama di kengnya Bapak nge? Astukara sehat, Mas Eva. Yes, dan juga Niki Bapak, seperti apa dukungan Dewan dalam pengendalian COVID-19 di Bali yang dalam beberapa hari terakhir terus membaik pastinya ya. Juga terkait upaya pemulihan ekonomi dalam mewujudkan dengan Satkirtilo ke Bali, Bali Era Baru, I Love Bali, dan Bali Bangkit. Durusan Bapak. Baik, kita tahu bersama COVID-19 ini sudah lama menyandera kita semua. Tentunya kita harus apresiasi kepada Gubernur Bali dan jajarannya yang telah susah payah dengan sekuat tenaganya mengatasi COVID-19 ini. Kalau kami dari DPRD Bali sudah juga dengan penuh kekuatan dengan semua fraksi yang ada di DPRD Bali, lebih-lebih kami telah sudah memfokusin anggaran sampai 3 kali demi menyelesaikan COVID ini. Lebih-lebih sampai pengadaan meja kursi pun di DPRD Bali kami batalkan karena kami dengar di Bali kurang oksigen dan kurang berobat dan lain sebagainya. Kami sangat concern untuk mendukung Gubernur Bali. Baik Bapak, bagaimana dengan upaya untuk pemulihan ekonomi dalam mewujudkan Nangun Satkirtilo ke Bali dan juga Bali Era Baru, I Love Bali dan juga Bali Bangkit ini Bapak? Ya, Pak Gubernur Bali sudah melakukan usaha-usaha karena kita di Bali ini adalah daerah pariwisata. Tentunya kita harus berbenah. Dari awal kita harus berbenah kesehatannya, kita semua warga Bali harus patuh pada protokol kesehatan. Kalau COVID ini sudah turun, tentunya berangsur-angsur pariwisatanya akan pulih. Lebih-lebih pemerintah pusat sudah mengapresiasi usaha kita bersama, tanggal 19 yang akan datang ini penerbangan akan dibuka untuk Bali. Itu harapan kita semua agar ekonomi Bali ini pulih. Oh, luar biasa sekali, tentu ini menjadi angin segar bagi kami di Paloku Pariwisata dan siapapun yang ada di Bali. Dan Bapak, tentu kita merasakan sangat bangga sekali pada malam hari ini Bapak juga menyaksikan BRTP, begitu juga elemen pemerintah. Nah, bagaimana apresiasi Bapak terhadap BRTP Bali TV ini, yaitu sebagai sebuah ajang untuk mewadahi kreativitas dan juga bakat-bakat yang dimiliki oleh Iwana Bali. Durusan Bapak. Baik, kita dari lembaga juga sangat apresiasi sekali dengan usahanya dari BRTP ini dalam menggali bakat anak-anak muda kita, sekalian juga mewujudkan visi dan misi Gubernur Bali, yaitu Nangun Satkirtilo ke Bali, lebih-lebih di bidang seni budaya. Kami sangat apresiasi. Lebih-lebih saya lihat itu, saya dengar hampir ratusan anak muda ikut dalam BRTP ini. Itu artinya mudah-mudahan kita sangat concern mengikuti harapan kita ke depan agar ya frekuensinya, kualitas maupun kuantitasnya akan diperluas lagi. Luar biasa sekali Agi ya. Dan pasti kami juga tidak sabar menyaksikan. Bagaimana Bapak sudah siap untuk menyaksikan bagaimana peserta kita? Siap. Yeah. Terima kasih Bapak, kita sama-sama menyaksikan Bali TV, BRTV konsep malam hari ini ya Bapak ya. Sukses sama Bapak. Sukses telah bergabung dan juga menyaksikan. Baik. Semangat nih Bapak Adi Wiryatama, udah semangat, kita juga semangat. Setuju. Dong.